Setelah melatih para pemain di Stadion Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat Rabu siang, ketua pelatih Ricky Nielsen mengatakan kondisi para pemain jelang pertandingan semuanya fit, sehingga para pemain optimis untuk merengkuh poin penuh di laga kandang kontra Cilegon United yang akan bertanding Rabu sore. Dalam pertandingan nanti ada dua pemain timnas U19 yaitu Aji Kusuma dan Muhammad Iqbal. Ricky bilang bahwa semua pemain punya kans, tidak menutup kemungkinan juga dengan dua pemain timnas itu. Sementara itu Kapten Persika Karawang Aang Suparman bilang hal yang sama. Ia menuturkan semua pemain siap untuk menunjukkan performa terbaiknya di hadapan para pendukung. Akhirnya kita bersyukur karena kompetisi besok sudah dimulai. Setelah kurang lebih persiapan kami hampir selama Januari sampai dengan bulan April ini ya, mungkin 3 bulan lebih. Ya, artinya dalam persiapan kita berharap dari kemarin supaya kompetisi segera mulai. Tapi kita bersyukur besok kita mulai dan kedua ini home perdana kita. Ya, artinya ini bukan perkara yang mudah, cukup sulit, karena bagi saya setiap pertandingan di pembuka itu baik away maupun home itu pertandingan yang tidak mudah. Jadi kami harus benar-benar memperhatikan lawannya, kami harus benar-benar juga mempersiapkan diri supaya besok bisa lebih maksimal. Tiga, persiapan kami, mudah-mudahan besok kami dalam perjalanan ke puncaknya. Artinya dari kemarin baru coba, terus sekarang mulai kompetisi. Harapan saya adalah semua pemain maksimal karena semua tidak ada cedera, semua siap kompetisi sehingga kita bisa pelan-pelan ya, perlahan-lahan sampai pada akhirnya nanti kita bisa mencapai target yang lebih kemana manajemen untuk bisa lolos ke Liga 1. Maimunah, Badar TV Karawang.